nonton gini-gini doang, Mbak. Gimana? Kok jadi nafsuan dia ya? Satu aja kan, enggak kanan kiri. Dua-duanya lah. Gini lah. Jangan palsu satunya. Ini tuntutan pekerjaan ya. Oke. Itu agak di oh iya. Nih, ini request nih dari ini apa? Lu request aja mumpung, Bang. Gua ini kan tuntutan pekerjaan. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Dwi di podcast Ngalor Ngidul. Kali ini gue mau membahas seputar gadis apa ya? Gadis malam ya. Gadis malam yang statusnya bekerja di warung, warung plus-plus. Nah, gue akan datangkan saat lagi. Ikutin terus, stay tune di podcast Ngalor Ngidul. Hai guys, ketemu lagi sama gue Dwi di podcast Ngalor Ngidul. Kali ini gue mau mendatangkan seorang wanita yang bekerja di warung atau kafe. Kafenya itu tapi berhubungan dengan plus-plus. Kafe plus-plus ya. Kafe plus-plus gitu. Jangan lupa ikutin terus, pantengin terus, stay tune di podcast gue Ngalor Ngidul. Jangan lupa nih, di like, comment, and subscribe. Bentar lagi gue akan mendatangkan sosok wanita yang aduhai. Pokoknya bohai dong. Bohai, ya benar. Bohai. Semok, oke gak? Nah, semok. Oke, ikutin terus dan pantengin terus. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Gue akan mendatangkan wanita si gadis warung plus-plus. Siapa dia? Ini dia. Kemos. Putar dulu dong. Hai Bang. Hai, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, ini ya? Natalia ya. Aduh. Jadi, enggak apa-apa. Agak putus. Gua soalnya nutup kuping gua. Agak semok gitu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, gua Dea. Dea. Mbak Dea. Mbak Dea, gua sedikit ingin tahu sudah berapa lama bekerja di warung plus-plus ya? Itu sih udah sekitar 4 tahun ya Bang. 4 tahun. Kayak di warung gitu, cuman dia kayak buat bocah-bocah nongkrong ya, gitu. Ya. Jadi cuman kalau dibilang warung itu sebagai kamuflase aja kali ya? Iya enggak. Jadi cuman buat topeng aja gitu. Jadi nyaru ya benar, nyaru kasarnya nyaru lah gitu. Jadi tamu datang ngopi gitu, ngopi. Apa? Kodenya apa nih kalau misalkan gua tamu nih. Pengen minta jasa lu gitu. Kodenya apa? Apa memang ada kode tersendiri misalkan gua pesen kopi plus-plus ya atau enggak gitu. Apa? Biasanya sih Bang kalau emang yang udah tahu nih ya, kalau yang udah tahu dia ini biasanya langsung ngomong ke gua ya. Oh, langsung aja gitu. Iya. Langsung. Itu banyak gadun juga, Bang. Gadun banyak. Iya, kan bocah doang. Pecinta gadun berarti. Gadun berarti para gadun di situ ya, iya, banyak. Kalau yang muda-muda jarang ya. Ada juga. Ada juga. Ada. Nah, ini mungkin langsung ke pertanyaan kali ya, biar teman-teman subscriber pada tahu nih dan lebih kepo. Awal mula terjun jadi penjual warung plus-plus. Awal mulanya sebenarnya mah enggak plus-plus awalnya ya, Bang. Cuman ya Bang, gajinya seberapa sih? Dan kita nyambi ya kan, kalau ada yang mau kenapa enggak ya, Bang? Ya. Itu aja. Wow. Mantap, nyambi. Emang bener ya? Emang kalau usaha harus ada sambilan ya? Sambilan, Bang. Sambilan. Lumayan kan buat jajan. Sambilan 10. 10-11 ya. Ya. Biasanya nih, kan sekarang sambilan ya, nggak cuma ngejual kopi, nggak cuma ngejual jajanan yang ada di warung. Istilahnya, itu pemasukan sehari bisa mencapai berapa omset? Omset mana nih? Omset gua apa? Omset warung? Omset warung sama omset plus-plusnya itu? Omset warung mah ya Bang, ya sehari tuh kayak bersihnya tuh kayak 700 gitu. Kalau plus-plusnya kan ya lebih gede lah. Kalau kita diajak keluar. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 7 sih. Buka dari jam 7? Sampai jam 2. Wow.
itu memang kalau untuk plus-plus nih, tamu plus-plus, mainnya di situ apa dibawa keluar? Enggak gitu, cabut bang dari situ. Cabut ya? Iya, kalau emang gue udah close. Ada berapa anak di situ? Yang kerja, 4 orang. Cewek semua tuh? Cewek semua. Wow. Gue memperkerjakan cewek bang. Mantap. Kayaknya harus dicobain ya. Istilahnya kita mampir ya. Boleh. Mampir ya. Wah, buat duit yang banyak sekali ya. Kopi susu. Susunya susu gantung ya. Sumbernya sendiri ya. Kayak ada depresi kok. Iya. Sudah mulu. Benar. Mampir apa, Bang? Iya, boleh nanti break kapan? Kita mampir ke warungnya Mbak. Gitu. Booking aja dah. Iya, pokoknya. Kontak gua aja ya, teman-teman. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah berapa lama jualan sampai sekarang? Udah berapa lama jualan sampai sekarang? Jualan apa nih? Jualan warung plus-plus. Oh, kalau itu sih awalnya gue mau buka warung biasa doang ya bang. Tapi buat orang nongkrong ya kan. Kalau plus-plusnya nih semenjak udah terkenal nih. Udah terkenal lah. Kayak... bisa lah gitu, 2 tahun belakangan ini aja. Iya, iya. Punya COVID berarti dia? Punya COVID. Bang. Luasa di lengkit. Yes. Emang COVID ternyata ya, membuat semua orang merajalela ya. COVID. Menghalalkan segala cara. Iya. Okay, lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Warung plus-plus kan identik dengan cewek-cewek BO. Oh. Apakah Mbak termasuk bisa awal mula di BO? Gimana ya omongnya ya? Cewek-cewek BO. Enggak di BO, di pesen aja. Sama aja, Pak. Karena konsepnya sama warung aja. Ya. Konsepnya warung. Warung jadi pesen ya. Pesen. Wow. Dulu. Kalau pesen paling pakai Gojek berarti ya. Dipaketin dong gua. Kirain ini kali ayam geprek. Dan paketin. Masa Meki geprek kan enggak? Meprek dong, meprek ya. Pemek geprek. Ya aduh. Kalau pesan sebelah bisa dong. Pesan sebelah. Ya ke sini dari sebelahnya, Pak. Teprek. Enggak, ini pesan sebelah. Gimana sih? Tete geprek. Aduh. Oke, Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soalnya pertanyaan ada 15 pertanyaan nih. Banyak ya? Iya, kayak bape. Kok kali ya bang, kerabatku kayak bang. Oh iya, boleh-boleh, silakan. Mana sih boleh. Ini studionya? Ada AC apa? Iya, lagi. Emang ya, hari ini abis diganti preon. Oh gitu. Gitu. Cuman abangnya pas mau isi preon ngaceng dia. Dari balik dulu, bang. Terus saya BO dulu ya. Dia bilang gitu. Oh gitu? Iya. Kenapa emang? Katanya? Saya juga mau isi preon nih. Preon mana? Katanya. Gak tau, dia ngaceng. Udah balik dulu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, saya fokus ke sini aja deh. Iya, ya. Silakan bang. Mana ya? Pertanyaan berapa tadi? Langsung atau belum? Oke. Nomor 6, ya. Kisaran tarif berapa untuk memesan di warung plus-plus, Mbak? Oh, tergantung kita, Mbak. Ya, coba. Lu kalau mau karaoke doang, kayak gitu, misalnya. Karaoke nyanyi? Nyanyi, karaoke. Nyanyi. Terus minumnya juga, sama minum juga, gitu. Ya, gue pake atas dah. Oh, berarti... itu kalau karaoke doang, ada ya? Ada paket-paketnya, ya? Ada, pakai A, pakai C, nggak? Wow. Anjing! Nah, kira-kira teman-teman kru, nanti siap-siap buat pas gajian, buat ngambil yang paket mana nih? Paket hemat ada dong? Paket hemat? Gak ada bang, itu mah buat kaum-kaum kusam. Yeah. Paket hemat mah. Lu jangan malu-maluin dong, paket hemat. Unlimited. Bukannya ada, emang paket all-in deh. Makanya lu dateng ke warung gua, nanti lu liat tuh bocah-bocah gue gimana. Nanti gue kita lanjutnya lu. Gas. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kembali ke whiteboard. Salah ya, bukan itu ya. Penawaran. Waktu mesen atau waktu BO. Langsung atau apa nego dulu nih? Nawar gitu. Ada suka yang nawar enggak? Ada sih, ada suka yang nawar.
misal kayak gue buka harga berapa nih, kurangin lah gitu. Ada yang dibawa pasaran nawarnya seenaknya sendiri ada nggak? Ada, itu orang-orang nggak punya duit gitu tuh. Yang gue nggak punya duit ya. Yang nggak punya duit nggak usah macem-macem pakai nawar-nawar. Lu kira memek negara? Lu tinggal dicoli, daripada tinggal nonton bokep aja ya pak. Punya duit cepet pengen BO. Memang negara mah, tawar-tawar. Tapi nanti kasih diskon ya. Iya, sama ya lu. Oke, next. Enakan di keluar. Nah, ini masalah agak sedikit personal ya, sensitif sedikit. Pertanyaan nomor 8. Mohon dijawab dengan sesama. Sesama. Enakan dikeluarin di luar apa di dalam waktu pada saat main? Di dalam lah, Bang. Kalau nggak di biji mata sih. Ih. Nah, yang kesepuluh. Di biji mata kalau nggak di dalam lah. Ini pertanyaan langsung dari gua deh. Biasanya pakai kondom nggak? Ada yang suka, ada yang nggak ya? Oh, Pak. Itu tergantung. Lu kalau punya duit gede ya, enggak. Nah, pernah nggak dikeluarin di sekitaran tete sama di muka gitu? Pernah. Bobe clean dong ya? Iya, ada perengus dikit ya kan? Bobe clean. Bobe clean. Bobe clean ya? Gila, Pi. Pas mau baking, lu nyangir, Pi. Kalau dicoli, lu dirasain gini kan? Mau baking. Ya, abis coli diundur-undur gini kan? Oh iya, kok mau baking ya? Berarti sering dia? Iya. Di dada gitu, di kayak dada. Biji mata lo, Bang Kuping. Lengket, bukerok. Bukerok. Aduh. Oke, waktu gue. Oke, pernah nggak waktu main dapet tamu barangnya si tamu itu berdirinya lama? Oh, pernah. Pernah. Jadi gue capek nih, capek bangunin dia doang nih. Game main masih bentar banget. 1-2-3 hore ya. Asal tapi terasan, gak beneran ya. Tapi gak apa-apa Bang. Kalau pada cepet gue ini untung malah ya. Demen malah yang iya, gitu ya. Malah yang begitu. Singkat ya. Itu biasanya gedung-gedung begitu tuh. Paling lama lu dapet tamu durasi yang berapa lama? Paling lama. Dapat ini kok enggak dua kali ya, Bang. Sejam. Sejam pernah. Berapa yang lama? Tapi sejam. Lu gas terus tuh. Ya gimana? Udah tugasnya begitu kan? Enak kan? Enak juga ya, Kak. Sekali dua kali. Sekali dua kali lah kok ya. Dari becek apa kering? Ya becek lagi ya kan? Oke lah, pertanyaan selanjutnya nih. Nih, pengunjung di warung. Apa nih koin? Pengunjung di warung harganya minimal apa? Minum dulu apa langsung bisa main? Oh. Biasanya tuh dia nongkrong dulu, Bang. Oh, berarti minum dulu deh. Nanti kalau emang gua udah close baru dia tuh. Oh, emang wajibnya nunggu close. Nunggu close. Iya. Berarti tamu-tamu dikumpulin dulu deh ya. Tunggu giliran. Maksudnya dia kan kayak udah booking gitu kan. Oh, dari ya, sore atau dari siang udah booking gitu. Ya nanti, yang mending dia nongkrong dulu nih di warung gua ya, gitu. Abisin jajanan warung. Iya, nah, baru. Ya. Jadi kan gua dokel Bang dapet ya. Pintar ya. Ya iyalah. Ini pemain. Pemain. Karena kok harusin dari warung doang, iya. Gaji orang ya kan. 3 orang gimana? Benar. Biar santai ngelakuin dulu dah. Oh, ngelakuin dulu boleh nih. Boleh. Sekalian gua nanya ya. Oke, nanya. Kalau dapat BO-an nih, dapat tamu barang besar, kalau dapat barang gede pribadi kaget apa enggak? Enggak kaget sih. Biasa aja. Gede-gede orang Indonesia semales sih, Bang. Bisa udah pernah lutasan lah ya. Iya, SNI lah. Pernah dapat bule ya? Oh, enggak, Bang. Papua. Oh, Ambon. Ambon. Tapi gede tuh standar Indonesia gede kalau Ambon. Setahu gua, orang Ambon tuh udah gede. Hitam. Hitam, keras lagi. Kayak kayu ya. Bedaki. Bedaki dia malam. Hitam banget tuh kayak singkong dibakar. Bedaki. Bedaki dia malam. Gua rasa kontolnya enggak di mini pedi tuh. Nggak pakai skin care kontolnya. Aduh.
Kalau Beo udah, oh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke gila. Pertanyaan host. Pertanyaan host apa nih? Oh, ini buat teman-teman kru, kameramen, ada yang mau nanya enggak? Kalau lagi enggak ada tamu, kalau sendiri di kosan suka sange. Gua sange kalau lagi sendiri mah. Ya kadang kita kan bokep aja kan. Buka deh tuh UC browser, XNXX. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Betul enggak? Betul kan? Tolmek enggak? Hah? Tolmek enggak? Tolmek lah. Tolmek. Iya masa gua omongin, Bang. Tolmek mau diri nih. Tolmeknya pakai tangan atau pakai tangannya ya bang? Pakai tangannya, digigitin. Iya. Digigitin, kayak puter-puter gitu ya. Sampai begini ya, udah begini. Bisa diperagain coba waktu lagi tolongnya kayak gimana? Nah, iya, perhatiin. Jadi sekedar gini, terus tiba-tiba apa yang dipegang? Kok jadi pintu orang dulu? Jadi lu sih lu? Ini colmek gua apa lu nih? Iya, coba. Gini doang. Ayo jam bambatan awasin biar kamera tahu. Kayak gini, gituin. Putar-putar gitu, iya. Putar-putar gitu. Pur, gitu-gituin pur, gini, puter. Terus gini, terus ngaduk, teplokin. Bukan jilmek sih kalau lu arahnya. Jilmek? Oh, bukan jilmek. Apa tuh? Jilip. Jilat itu. Jilat kan? Iya. Jilmek terlalu kasar bang. Tapi lu orang yang demen dijilat apa enggak? Suka sih. Suka? Ya. Suka apa demen? Suka apa demen? Suka sih. Hobi kali lo. Kalau demen kan harus banget, wajib banget ya. Kalau gue sih ya suka aja. Enggak wajib banget gitu. Gue mau nanya lagi nih. Ya. Ukuran BH lo berapa? Standar lah bang, enggak kecil banget. Bisa dibuka kancingnya? Satu lagi gitu biar... Segini dong bang, ukuran BH gua 38. 38? Iya. Segini doang tuh. Coba. Tuh. Agak gede. Kakinya lupa satu lagi dong, biar kelihatan. Iya. Kekurang nih? Iya. Satu lagi? Lagi. Tuh, segini. Ya, bajunya agak dibuka gitu, gini. Gini. Nah, iya gitu kan. Mantep dong. Kan biar tahu. Nah, berarti real benar 38. Kalau dari samping gua ngeliat 38. Tapi kayak beda sebelah ada, Bang. Enggak lah. Hah? Enggak. Oh, enggak beda sebelah. Enggak lah, Bang. Oh, lihat tuh. Hah? Oh, lihat. Bang Dwi coba di keker, benar enggak? Coba. Coba tadi. Kayak gini. Enggak dibuka dikit. Oh, dibuka. Beda sebelah, rambut, Bang. Rambut. Gede sebelah kiri, okay, Bang. Oke, pemirsa, inilah penampakan makhluk astral ya. Iya. Kurang ya, lebih, kan? Iya. Iya kan? 38 ya? Iya, 38 setengah lah. Setengah anjing, nggak ada ukuran. Ya, kurang lebih segitulah ya. Kurang lebih segitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Perihal tete. Alah, perihal tete. Ayo, buat teman-teman kru, diminum. Iya. Mbak pernah ngelayanin dua, tiga cowok nggak? Perisam gitu? Belum sih, Bang. Kalau terisam, tapi gue pengen gimana tuh? Wow. Pengen nyoba. Tertarik gak? Boleh. Nanti kita coba ya. Kan itu kayaknya. Yeah. Kira-kira nih dari cowok yang di sini kriteria lu yang mana? Yeah. Tunjuk aja. Nih gue sebutin satu-satu. Ada Kang Upi. Yang mana orangnya? Yang orang media. Oh itu. Ya. Coba Kang... lihat jempolnya. Ya jempolnya. Oke, gua sebutin dulu ya. Kang Upi. Kang Acuy. Kang Sandy. Kang Asan. Kang Sukoy. Kang Purba. Sama Mas Dwi. Ya biar adil dong semuanya ya kan. Baru balik dari dia nih, balik lagi pertanyaan ke dia. Kira-kira dari sekian orang kriteria lu yang mana? Kriteria muka apa barang ini? Keseluruhan lah. Keseluruhan. Dari muka, dari badan, dari barang. Kalau muka gue sukanya orang-orang hitam ya bang.
orang baon-baon gitu. Lalu gue kalau di sini nggak ada. Ada badannya sama. Pokoknya badan-badan tinggi gede gitu ya. Terus kayak gitu ukur nanti terus uli banget terus Roy. Nah kalau lu bisa terawang nih barang-barang anak-anak yang di sini yang masuk kriteria lu yang mana? Lu kan sosok wanita yang kurang lebih berpengalaman ya di bidangnya ya. Kira-kira tinggal ngelihat orangnya, jempolnya atau dengkulnya kopong apa enggak gitu ya kan. Lu bisa nilai yang mana gitu? Yang masih wow, yang mana yang masih gede, yang gede gitu. Ya. Mana ya? Coba diri, Bang. Diri, Bang. Bang. Diri, Bang. Bang. Coba lu diri, Bang. Oh, saya. Standar, Bang. Iya. Standar. Oke. Pokoknya kalau yang gue lihat ya, kalau orang tinggi badannya standar tinggi pasti gede tuh. Tapi ada juga yang nggak tinggi juga barangnya kayak paku payung, ya nggak? Ya klepompa. 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 Barang yang bergerigi apa enggak? Gila bergerigi udah kayak kondom. Aslinya maksudnya. Anjing. Oh itu kan itu. Enak aneh coy. Yang ada biji di bawah kan. Iya. Bisa muter dah pokoknya dah. Gitu. Wow, dia hobi tuh. Nah, kebetulan yang ngomong barangnya seperti itu. Coba lu buka. Yeah. Coba aku buka. Buka. Tuh, satu. Tuh. Kita lihat ya. Tuh. Pertanyaan keseluruhan udah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Ada nggak yang mau nanya lagi? Tadi kan pernah sempat komik ya. Apa sih? Oh, squirting. Nah, pernah. Jadi dia tahu lu squirting ya. Pokoknya kayak kencing gitu kan? Iya. Itu bukan kencing ya? Muncrat ya, muncrat. Orgasme sekaligus. Iya, pernah sih. Banjir loh maksudnya. Banjir, gua makanya gua langsung ganti spray ya. Kalau enggak, bohong gua udah gimana sih. Penting. Ada lagi, Kang Upi mau nanya enggak? Kang Upi kan pakar coli nih. Oh, ini pascol ya? Pascol. Oh, ini nih. Ini orangnya, kalau yang di YouTube-YouTube. Warga Pascol itu warganya dia semua. Oh. Oke, untuk warga Pascol ya, di manapun berada, dia adminnya. Oh gitu. Ya. Oh, bikin Pascol. Yoi. Juga lu, Bang. Ayo, mungkin ada lagi. Nah, kalau lagi main, coba lu ada sarannya di mana sih? Ya, ada sarannya normal, Bang. Ya, coba. Biar apa namanya? Kalau desa mah ya kayak wanita normal aja ya kan? Langsung desa, coba. Cuma, gitu doang. Iya. Udah, denger desa doang. Iya, biar apa suaranya langsung masuk ke kameramen. Ya. Oke, ada lagi nggak? Bang, kalau lagi comek, seminggu berapa kali, Bang? Tergantung mood gue aja sih, Bang, kalau gue lagi. Itu nggak ada laki ya kan, kalau gue lagi pengen ya copek aja. Oke, mungkin buat teman-teman semua ada yang mau nanya, mungkin teman-teman subscriber ada saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar, mau datangkan siapa, bintang tamunya, temanya mau seperti apa, mungkin ada request dari teman-teman subscriber, bisa langsung di komen di kolom komentar. Next, buat teman-teman kru ada pertanyaan lagi nggak buat Mbak Dea? Untuk Mbak Dea nih, untuk pengalaman Mbak Dea sedikit ya, posisi atau pose apa yang paling kena? Oh, yang paling kena. Enak ya. Kalau gue sih di atas sih, Bang. Digendong? Apa? Ini laki tiduran nih, udah gue naik di atas sih. Itu cepet keluar ya Bang kalau kayak gitu. Bisa diperagain gak, Host? Nah, coba. Di sini deh. Masih ngawak dong berarti ya? Nggak usah gini. Mbaknya di sini aja langsung. Jadi peragainnya gimana ngulas gitu. Kalau ada Host di bawah. Masa gue di bawah sih? Iya. Mbak berat berapa? Gue ngeri. Ngeri gue yang penyet. Iya, ngeri patah tulang gitu.
maksudnya mbaknya aja peragain di sini. Nah kan posisi otomatis gini kan. Iya. Ya, kayak gini doang. Nih. Nah, coba. Pokoknya misalkan orang di bawah. Oh, udah gue naik kayak gitu. Nah, coba. Oh, tangannya pasti kan kesini kan. Pasti kan, tangannya tidak ada gini. Ah, gini coba. Oke. Okay. Gitu. Action. Oke. Okay. Kamera. Oke, siap. Misalnya ini orangnya nih, ini orangnya, orangnya. Ini kontolnya kan? Iya. Nah, coba. Udah gue naik kayak nah, gitu. Oke, peragain. Oh, goyangan ya? Kayak gini-gini. Ah, kayak gitu-gitu. Ulek dong, tuh. Hah? Ulek bang. Ulek. Itu sih posisi ngulek. Ngulek itu yang. Ngulek apa patah dalam loh. Yang gimana? Yang ngulek begitu ya? Dan bawahnya ngebuat kayak gitu. Acak-acak dong dia. Nah, kalau barangnya dia gitu, masuk setengah, enggak full, setengah. Palanya udah belanja-belanja tuh, dalam-dalam. Muter-muter. Ada lagi? Nah ini Abang Pascol dong, ayo Abang Pascol. Abang Pascol dong. Abang Pascol gimana aja? Abang Pascol. Ada patasi kek. Iya, mau nanya apa gitu? Ini dari episode-episode sebelumnya Bang Pascol selalu silent ya. Iya. Nggak pernah komen, ayo dong. Soalnya komen dong. Dia satu coli bang. Oh gitu. Colinya coli virtual. Nah, mbak. Ada nggak kepikiran mau berhenti dan cari usaha selain di bidang plus-plus? Pengen sih bang. Namanya makin lama umur makin tambah ya kan. Ya pengen aja gitu, berhenti. Cuman ya, gue ada kayak ada satu tujuan gitu bang. Jadi kalau gue udah kebeli ini nih, gue bakal berhenti. Jadi tujuannya materi nih, materi sih. Kebahagiaan untuk keluarga. Ya kalau gue udah nemuin pasangan yang pas, kenapa enggak kan ya bang? Masa mau kayak gini dulu? Kalau selama ini yang udah didapat dari warung plus plus, apa aja yang udah kebeli? Alhamdulillah sih ya, kayak gue udah kebeli motor, gue udah bisa nyenengin orang tua ada dari situ. Walaupun ya kata orang bin haram ya kan, yang penting gue nyenengin orang tua gue. Gitu aja, orang tua gue seneng ya udah. Mbak, badia ini tipe cewek yang hipersek atau enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang hipersek sih enggak terlalu ya, cuma doyan juga tuh. Doko. Paling banyak sehari itu waktu main berapa kali? 3 kali sih. Pagi siap semua ada minum obat? Iya lah, minum obat. 3 kali. Hah? Nyampe berbulu apa enggak? Enggak. Botak dong? Wow. Gue dari umur 17 ya bang. Pengen gak punya jembut nih. Gue kagak punya jembut, gue bingung apa gue kagak punya jembut gitu. Polos, bener-bener polos. Polos. Sedikit pun gak ada. Ada 1-2 doang gitu. Berarti kayak bulu oh iya. Gak tau kenapa. Kayak bulu keteknya gue kagak punya bang. Nah kayak bulu-bulu gini lah ya. Kalau ini banyak tuh. Enggak, mungkin kalau jembut lu kayak bulu-bulu tangan gitu ya. Tipis-tipis gitu ya. Enggak, emang gak ada. Gak ada. Sama sekali. Ini gue bingungnya bulu tangan gue banyak banget tuh bang. Panjang-panjang. Tapi di jembut gak ada? Gak ada. Gak ada loh. Gak ada. Asli gak ada. Tapi kayak, tapi pengen punya jembut. Pengen punya jembut gimana cara? Kalau kata orang-orang pakai kemiri jembut ini lemeknya. Lembut. Oh, lembut ya. Biar lembut ya, Bang. Kalau enggak pakai ini, pakai apa? Lu tau enggak laba-laba tarantula gitu. Gila. Enggak serius. Mati dia kan. Bukan tarantulanya. Dibakar dulu, dimatiin, diambil minyaknya. Oh, minyak. Minyaknya. Jangan tarantula hidup-hidup lu tempelin. Oh, yang ada besaran. Ya tadi posisinya begini ya kan, jadi begini mengsong. Kayak memek tuyul. Udah pernah lihat tuh, memek tuyul. Perawatan mispi ada perawatan intensif kan? Apa? Kalau dipegang jamu lah. Oh, perawatan khusus untuk bagian sensitif ya? Gua ada obat kayak buat area ini sih bang. Area memek. Obatnya itu buat di luar atau di dalam? Dari dalam juga, dari luar juga sih bang. Terus kayak gue setahun sekali gitu cek kesehatan. Tuh berarti rutin sih bang. Berarti di warungnya mbak nih jangan takut penyakit. Enggak. Semua halal. Cih halal. Apa? Gitu. Sehat. 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 Sehat ya. Udah lulus klinis. Klinis. Lulus klinis. Lulus klinis. Mbak, kalau di ukuran itu lubang nonoknya itu 2 jari, 3 jari atau 5 jari?
Kalau dimasukin pakai jari? Ya jari sih, buat dua jari. Gini. Segini masuk. 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 Segini? Jangan dong, Bang. Robek ya? Iya. Berarti segini, oh segini. Paling gede segini ya. Kalau lu lagi main, satu, dua, atau tiga? Kalau lagi pas ngerojok gitu. Oh, gua kalau main nggak ngerojok gitu, Bang. Cuma di rotin, Di mainin, gitu. Kayak DJ gitu, Bang. Gimana sih? Oke. Sambil mainin tete? Hah? Enggak. Biasanya fokus ke situ. Sambil nonton bokep. Gitu. Iya. Terus kalau ada itu kayak gitu, Mbak? Wah, ngayalin tau nggak? Ngayalin lah. Yang kayak misalnya di video gitu. Kayak seakan-akan itu gua, kayak gitu. Fantasi aja. Iya, fantasi. Kadang fantasi orang beda-beda iya. Ya. Fantasi gue tuh pengen kayak 3-4 orang gitu. Oke, iya seru tuh gitu. Aduh, makin gerah gue nih. Aduh. Siapa kalau bisa koyok? Geng bagi tuh jatuhnya. Iya, kira-kira siap enggak? Ini buat satu tim loh. Kan jam berapa ya, Bang? Nah, kira-kira kalau dapat tawaran seperti itu terus cocok dengan budget. Oh kalau siap ladenin enggak? Cocok. Gas. Wow. Gas ya. Aduh makin gerah gua. Gerah enggak sih lo? Gerah. Aduh, iya makin gerah gua. Gerah ya? Gimana dong? Lah itu metodologi gitu pemikiran di mana, Pak? Buku bisa lah. Lu tahu gua body enggak, Bang? Body apa tuh? Kayak cherry gitu ya. Iya, cherry. Terus nah, warnanya itu ya yang bikin penasaran. Kira-kira bisa dilihat apa enggak nih? Itulah keuntungan host. Iya enggak? Itulah keuntungan host. Iya dong, kalau host kan free. Iya enggak? Ada yang mau gantiin host enggak? Kita bisa lihat. Enak banget tuh, Bang. Yang ini juga lah, gantiin lo. Iya. Coba di cekin, Bang Host. Warnanya apa ya, Bang? Aduh. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini benar-benar gua niat cuma settingan kenapa asli? Coba, Iya. Aduh, ya ampun. Jadi warnanya ini gua coklat ke coklat. Di luar ekspektasi ya, ternyata warnanya pink loh. Pink, sumpah pink. Wow. Gua nggak nyangka loh. Pink ya Allah, pink. Ternyata pink loh. Pantesan. Hah? Kecil ya? Udah deh, cukup gua aja yang tahu. Apa itu lulus? Nah, kalau pengen tahu ya, langsung chat di sini. Aduh, ya. Aduh, ya ampun. Episode kali ini sungguh membuat hatiku berdebar-debar. Aduh, buru-buru dah gua kawin dah. Hah? Buyar berantakan. Tapi yang ini benar-benar, aduh. Ini spesial ya. Ini spesial. Rapi punya lu loh. Rapi, cakep. Rapi bener. Biasanya kan apa yang udah-udah yang kasarnya sering terjamah gitu ya. Udah hitam gitu. Ini pink. Masih laundry itu pink. Berarti bener sesuai dengan omongan Mbak Dea nih. Selain Mbak Dea ini pekerja menjual jasanya, tapi Mbak Dea ini sekaligus merawat dirinya gitu. Jangan kadang ada orang yang pekerja seperti Mbak Dea lupa dengan perawatan diri ya gitu. Jadi ya udah, yang penting gue laku gitu. Tapi Mbak Dea sesuai dengan perkataannya, Mbak Dea juga ya sayang lihat sendiri gitu ya kan, rapi bersih gitu. Jadi untuk teman-teman subscriber jangan lupa mampir di warungnya Mbak Dea. Nanti alamatnya bisa langsung DM ya. DM aja nanti ke IG-nya Mbak Dea gitu. Udah terkenal kok di Depok. Di Depok. Tuh, makanya Depok. buat anak Jatim ya kan. Mbak Dea enggak?
Iya, tapi di awal. Buat anak utara ya kan, Jakut, Jakarta Selatan, ya Selatan ya kan, Barat, sini Depok ngap, sini ngap, sini ngap, mampir ngap, samping ngap, ya kan, Depok ngap, Depok Senggol ngap, Senggol ping lo ngap. Bos, tadi kan CT-nya udah dilihat asli, tapi kan kita belum bisa buktiin, bener nggak tanpa bulu di bawahnya? Coba Bang Bos, marip sini berarti jangan kesono, kasihan badeanya marip sini badea. Mbak Dea berdiri. Lihat ya? Mbak Dea berdiri aja kali ya? Mbak Dea berdiri. Kan takutnya nggak kelihatan sama lipetan ya nggak? Ini mulai lipetan sih, Pak. Tas pinggang. Tas pinggang. agak sini. Soalnya kamera ada di sebelah sini. Sebelah sini. Jangan dilihatin dulu. Iya. Gak. Ntar lu. Jangan. Polos. Tuh, polos kayak. Polos kayak 8 golep. Ada giginya kan? Udah deh gitu aja ya. Intinya kalau mau tahu lebih lanjut, ada piercingnya enggak, ada piercing? Piercing anak pang kali ya. OTW. OTW lo dia lo. OTW lo. Jadi kalau buat teman-teman, teman-teman pecinta podcast Ngalor Ngidul mau tahu dalemannya Mbak Dea, bisa langsung DM ke Mbak Dea di sini. Mbak Dea gerah nggak sih? Gerah banget. Gerah, boleh, silakan. Santai aja, boleh. Boleh buka. Pokoknya di podcast Ngalor Ngidul, yang ketutup bisa kebuka. Yang kebuka bisa jadi dibeberin semua. Ya kan? Semua bisa dibeberin. Emang banyak hostnya. Itulah oke-nya host. Buka aja ya, Bang. Buka aja nggak apa-apa. Dibuka aja nggak apa-apa, ya. Rambutnya sonain aja kalau mau. Iya. Nah, jadi inilah tampilan depan dari Kijang Super. Salah ya. Klasik dong ini. Pajero dong. Kalau enggak, kalau mobil-mobil lama rata-rata harganya mahal kan, daripada iya, daripada mobil-mobil yang zaman sekarang. Makanya kalau untuk divisualkan mungkin sejenis mobil-mobil lama, mobil-mobil tua. CC-nya besar ya kan? Busi semua lagi ya? Iya. Bukan kaleng dulu. Bukan kaleng-kaleng. Kayaknya juga masih padet ya? Coba bisa di tes padet apa enggak? Padet sih. Padet. 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 Merayap. Jangan ada request gua suruh begini. Padet. Ada lah pasti. Tergantung badeanya. Iya. Tuntutan. Padet. Kadang di sini saya menjaga salah satu orang, tapi tuntutan pekerjaan ya, iya gitu dong. Jadi tergantung kembadiannya lagi dah, gitu. Coba ya pegang, padet apa enggak? Padet sih kalau menurut padet saya. Padet enggak? Lu ngapain sih, Bang? Gila. Bukan Bella. Ini sendiri doang, bukan Bella. Ini enggak jadi kan, begini, udah. Gimana? Kok jadi nafsuan dia ya? Satu aja kan, enggak kanan kiri. Dua aja lah. Gila. Jangan palsu satunya. Ini tuntutan pekerjaan ya. Oke. Okay. Itu agak di. Oh iya. Nih, ini request nih dari. Ini apa? Lu request aja mumpung, Bang. Gua ini kan tuntutan pekerjaan. Nungguin ya. Oke. Ya, gue profesional. Iya. Kirinya? Udah dong, sama pasti kirinya. Enggak lah. Masa sebelahnya asli, sebelah implan yang enggak ada? Ya kan biar sama-sama. Iya, asli. Satu yang enggak iri, dipegang. Iya, asli. Asli. Kok gue jadi gak bisa nekuk ya? Oke, buat teman-teman pantengin terus podcast gue di Ngalor Ngidul. Mbak, sebelumnya ada saran nggak untuk para wanita-wanita di luar yang sudah terjun di dunia prostitusi atau yang belum? Saran dari Mbak Dea. Sarannya sih ya. Langsung ke kamera. Sarannya sih ya, kalau misalkan emang lu dagang, ya lu merawat diri lu juga gitu, Bang. Jangan borok juga gitu. Seenggaknya lu check up kayak gitu. Setelah sekali gitu. Jadi
buat ke diri lu sendiri bersih gitu. Intinya gitu aja, jangan lupa pakai pengaman gitu. Jadi pada intinya yang sudah terjun di dunia prostitusi ya sudah, memang mungkin jalan hidupnya seperti itu ya. Yang siapa belum siapa ya gitu. Siapa yang kalau yang belum jangan itulah. Coba-coba gitu. Jangan sampai nanti penyesalan datang di akhir ya. Gitu, kalau datang di awal pendaftaran. Ya, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel gue Armada Sakti Entertain dan di podcast Ngalor Ngidul. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Dadah.